Mas Tobat, gimana nih persiapan hari ini? Persiapannya kamu ya udah persiapan dari sejak kapan? Ini dari bos Pradana 1 langsung semenit dia bilang lomba langsung stop press. Anjay, 1 menit. Ya. Jadi persiapannya 1 menit. Beneran 1 menit. 1 menit. Luar biasa. Lihat kan? Coba ditanyai, Sep, Bapak mau kenapa? Ini mau nyari burung apa mau nyari burung? Ini? Nah. Yang dicari yang kayak gimana? Hah? Yang dicari yang kayak gimana? Yang gede, jangan yang kecil. Loh. Gede? Bisa gede. Goyang. Ya. Bisa goyang? Bisa joget? Bisa joget. Oh, berarti kesini hanya cari burung, Pak? Iya. Oh, gimana, Sep? Kamu ada info maklar? Wah, nanti kita coba lihat dan jadikan lah, pasti ada, tetap ada, tinggal wah istimewa bapak dia datang ke sini bawa duit, bukan bawa burung. Wah. Tapi pulang harus bawa burung. Wah, gitu. Nah, ini bapak ini ke sini bawa apa ini? Bawa semua kelas. Oke, okay. Berarti nggak nyari burung ini? Iya, nanti kalau ada yang bagus kita cari burung. Oke, okay. Tapi ini kok nggak juri? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Komunitas semua. Oke. Oke, Sep, kau mau ngabari apa ini, Sep? Yo, semoga ini nanti dapat burung yang bagus. Terus ada yang pincut, beli. Pokoknya nanti kita lihat. Ngeri loh, kalau bapak dosen udah main kenari itu patah. Ya. Yo, gimana ya? Namanya udah hobi tuh ya. Kalau ada burung bagus pasti gregetan. Ya. Pasti pengen beli. Ya. Kalau kamu mau beli apa, Sep? Aku beli gorengan ya. Ayo beli gorengan. Konsepnya hari ini pesta kenari. Jadi semua kenari mania Nusantara hadir di sini di event Pradana Champion Kenari. Sebetulnya maksud dari ini itu apa? Maksud dari ini kita akan menaikkan tahta kenari. Di tiket-tiket tinggi terutama kita nggak kalah dengan Murai Batu Kenari. Oh, pengennya gitu, iya, konsepnya. Seperti itu konsepnya. Jadi aslinya juga pengen tiket mahal juga ya? Iya, buktinya sekarang tiket 500 full gantangan, tiket 250 full gantangan dengan gantangan-gantangan terbetas, yaitu 12G dan 16G. Kalau animo kenari mania gimana ini? Kayaknya kok rame banget gitu loh. Iya, karena kenari mania itu menurut saya dia bernyanyi dengan seni keindahan, irama lagu dan juga durasi kerja. Jadi kalau menurut saya burung-burung yang masih cuma berdurasi kerja aja, silahkan diganti dulu dengan burung-burung mewah yang bisa
untuk bersaing di event-event seperti ini. Bro, kamu dari mana toh? Boyolali. Ini main tiket apa ini? 500. Tiket utama ya. Tantang. Hatimu tertantang berarti. Oke oke. Dari mana mas? Dari Jogja. Jogja. Penantang kedua Jogja. Ini masih dari mana ya? Dari Klaten. Klaten. Cedak dewe berarti. Iya, Bang. Ini harusnya kandang harus juara ini. Amin. Nih, teman kita harus diajar ini. Dari mana, Mas? Boyolali. Boyolali. Namanya siapa? Full Senyum. Masnya namanya. Oh, Bayang Tukang Kenal. Oh, ini Mas Bayang. Ya. Salam kenal, Mas. Siap. Salam dari adik-adik. Mas Kacamata, nama. Ini dari mana, Mas? Surabaya. Surabaya. Waduh. Sendirian apa sama siapa? Sama teman. Sama teman. Lah pacarnya enggak dibawa. Pacarnya enggak dibawa ini. Dari mana, Mas? Solo Tigo. Ini dari mana, Mas? Jogja. Dari Jogja. Jogjakarta. Jogja. Keras sih Jogja, ket mau semangatnya ngeri, Mas. Oh, luar biasa. Ini Mas dari mana, Mas? Solo. Solo, tuan rumah. Ya. Harus bersaing ini, Mas. Siap, siap, gas, 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 gas. Menang. Edan, cocoknya gili jeri yuk. Kalian jalan bus tanya pak. Dari mana mas? Boyolali mas. Dari Boyolali. Ini penantang lagi Boyolali. Santara Boyolali. Ini kelas utama bro. Dari mana mas? Madiun. Dari Madiun. Penarinya jenisnya apa ini? Rasmi. Oke. Okay. Ini kok setengahnya kok sampean tuh malah tonteng kenari mania ini. Durasi kerja berarti burung ngedur toh? Iya. Kalau burung cuma asal bunyi mah sekarang udah nggak zaman mas. Udah lewat ya. Jangan harap-harap kita menang ya. Di tiket utama. Tiket utama kita mencari keseluruhan burung, tidak hanya durasi kerja. Kita cari gaya, durasi kerja, irama lagu, semua harus berkaitan. Hari ini nih kelas utama 12K. Kamu menjagokan kota mana? Waduh, enggak tahu ini. Aku masih buta soal burung-burung ini dan kebetulan banyak luar kota jadi ya. Rata ya? Masih bingung. Kita belum bisa memprediksinya. Nah, karena lihat situasi di lapangan saja. 12G juga belum tentu burung pada bunyi deh. Nah, tuh. Oke, masih. Santai aja mas, santai. Oke, siap. Jangan panik mas. Iya mas. Jangan panik. Sekedar ingin mengumpulkan kenari Nusantara mas. Terus? Terus ya ingin mencoba bermain layak, bermain fair. Fair. Hanya mencoba? Ya, yes. Pertama kan coba-coba dulu mas, nggak langsung eksekusi tuh. Coba-coba dulu, kalau memang antusiasnya baik, ya nanti pradana kenari champion kedua pasti bakal lebih menarik lagi dari segi hadiah atau kemasan-kemasan lainnya. Oh gitu, berarti ini persiapannya pun mendadak, semua hanya support untuk kenari mania. Iya, support. Dan Los. Yang terpenting itu silaturahmi dulu ya mas. Ya silaturahmi, pokoknya adu, ya, adu kualitas burung. Adu gengsi. Adu gengsi ya adu kualitas burung, pokoknya ojo gembeng. Nah kemarin tiket 1 juta mas dibuka, kok nggak ada yang daftar?
bukan nggak ada yang daftar mas, oh, karena iya, terlalu mepet. Karena sebetulnya kan kita main di tiket cuma persahabatan intinya, ya, di maksimal 200 karena permintaannya sangat banyak dan banyak daftar tunggu yang luar biasa. Nah, saya naikkan buka kelas lagi di 250 sama 500. 500 ada pesertanya? Full. Oh, Kenari Mania saya ini rodok wani lur. 500 full luar biasa. Saya mau usul mas tiketnya itu 2 juta nanti hadiah NMAX gitu. Oke, kita nantikan di kemasan Piala Pradana kedua tiket 2 juta bakal terjadi. Tapi saya juga nganu mas, juga apa ya? Ya intinya pengen bicaranya jurine apik ngono wae. Ya, tetap dibuat bagus sebagus-bagusnya. Hari ini enggak ada cerita, minta tolong Mas Copet gantanganku. Ya itu lumrah kalau minta tolong-tolong itu kan ya tetap lumrah itu semua pasti ya minta tolong Mas. Tapi kan saya luweh karena saya bukan eksekutor. Oh gitu, berarti hari ini ceritamu cari muka. Iya, cari muka. Ngayem-ngayem itu. Cari muka dan cari sensasi. Oke, ditunggu gelarannya. Oke. Semoga hari ini sukses. Oke. Dan berjalan lancar. Amin. Dan kamu dibeliin kenari yang mewah lagi. Oke, amin. Tadi aku udah tanya bosnya, katanya cari kenari. Iya, sekarang juga kalau ada yang bagus bisa di take over langsung. Radio apa ini jari bet? Radio apa ini jari? Radio apa ini toh? Radio apa ini lah tahu juara ya berdoa. Iya toh iya. Iya toh iya. Iya toh iya. Ya ya ya. Ini sistemnya apa nih bro? Sistemnya apa sistem? Sistemnya ajuan terbuka. Berarti tanpa korlap? Tanpa korlap. Jadi semua keputusan saya serahkan ke juri. Tanggung jawab juri kalau protes bisa ke juri langsung. Oh gitu. Pribadi. Berarti ketok pintere, ketok bodoh nih. Oke, langsung tulis, perhatikan kepada peserta. Lihatkan ke peserta, lihatkan ke peserta. Tepuk senyum juara 2 mas. Oke. Juara 2. Ini mas Bim. Siap. 1, 2, 3. Itu ora kompak. Iya, cangkemmu. Sopo cangkeme sapa, Mas? Cangkeme Wawan. Wah. Kenari Solo Berseri. Pak,
Jabatanmu apa ini, Pak? Saya koordinator lapangan. Loh, bukannya kamu kenari mania kok nggak ganteng? Nggak bilang dulu, Pak. Bilangnya ini, Pak. Gimana, Pak Copet? Alhamdulillah, ini pokoknya harus full dan tanpa teriakan. Ini pokoknya penilaian untuk komunitas aman? Istimewa. Pokoknya real burung kerja. Orang percaya, ya orangnya ya nonton TV. Mana ya? Kena los, pokoknya fair play. Orang minta tolong, Pak? Orang tolong-tolongan. Duh! Prakerja ya, Bu.